Jenny, apakah kamu di situ? Bisakah kamu buka kamera laptopmu? Waduh, kemana ini si Jenny? Dia sudah sering seperti ini. Aduh. Mister, mungkin Jenny lagi ke toilet atau lagi ambil buku kali. Atau jangan-jangan belum bangun, masih tidur. Tapi dia lagi kemana ya? Jenny, aduh, kamu lagi ngapain? Itu Mr. Bocelli dari tadi panggil-panggil kamu loh. Sana, ikut ke kelas Zoom. Males, Mi. Bosan dengan kelas online. Cuma duduk, lihat komputer. Boring. Nanti, habis Zoom, kan kamu bisa main. Cepat, Sana. Nanti kamu ketinggalan pelajaran loh. Bosan, Mi. Ingin ke sekolah, bisa main sama teman, bisa lari-lari, bisa performance, pokoknya asik kalau di sekolah. Tapi kan belum boleh, sekarang kan masih pandemi corona kan sayang? Iya, tapi ini dah lama Mi, mau sampai kapan? Dah lebih setahun. Corona aja udah ulang tahun, umurnya dah setahun tuh. Ih, apaan sih Jenny? Masa corona ulang tahun sih? Mi, bau apa itu? Yah, bau apa itu ya? Waduh, itu masakan Mami gosong. Ih, gara-gara kamu Jenny. Apaan sih Mi? Online tuh. Aku paling suka sekolah online. Gak perlu bangun pagi-pagi, gak perlu mandi, duduk santai sambil belajar. Asik deh. Wah, makanannya enak juga. Bangun ya? Ya. Masih ngantuk. Sabtu libur. Tapi ini udah jam 11 pagi loh. Hah? Masa sih? Oh iya. Pantes aja kamu udah rapi dan cantik. Biarpun baru bangun, kamu tetap cantik kok, wahai temanku yang baik hati. Masa? Ya sih. Aku tuh lagi kesel. Kemarin aku diomelin sama Mr. Bocelli karena gak kelihatan di Zoom. Lagian kamu kemana sih? Aku udah bosan kelas online. Dah setahun belajarnya. Kerjanya duduk depan komputer doang. Aku pengen kita ke sekolah. Biar bisa ketemu semua temen. Kok aku sih senang. Santai di rumah. Terus pas Zoom, kadang-kadang aku main game loh. Shh, jangan kasih tahu guru ya. Awas loh kalau kasih tahu. Ih,
kamu jahat ya. Aku kasih tahu guru kamu loh. Ih, jangan dong. Please, jangan dilaporin dong. Kira-kira kamu tahu gak kapan kita bisa ke sekolah lagi? Kapan pandemi corona selesai? Kamu tahu gak? Aku mana tahu. Kita tanya guru sains aja. Tapi kayaknya mereka juga gak tahu. Kayaknya gak ada manusia yang tahu lah. Jadi cuman Tuhan dong yang tahu. Ya udah, kamu tanya Tuhan aja. Ih, gimana caranya? Tanya guru agama aja. Kan guru agama yang sering ngajar tentang Tuhan. Ya udah, langsung aja call. Biar join video call-nya. Oke deh. Halo anak-anak. Hai Jenny, hai Lisa. Mister, maaf ya, ganggu nih. Gak apa-apa kan kami telepon sekarang? Kok Mister jalan-jalan sih? Gak takut corona? Ya ndak lah, saya kan di alam terbuka ini. Gak banyak orang. Lagian kan saya pakai masker. Ya jadi aman toh. Ya udah, ada apa ini anak-anak? Ini Mister, jadi mau tanya, kapan sih pandemi corona berakhir? Iya nih Mister, aku udah bosen banget nih sekolah online. Ya saya nggak tahu. Saintis, ilmuwan, semua juga belum ada yang tahu. Semua manusia ya, mungkin belum ada yang bisa tahu. Ayudah, ini kita ngobrol sambil saya goes ya. Saya sambil jalan ya. Loh, Mister kan guru agama. Gimana sih Mister? Lah, biarpun aku guru agama, yang jangan enggak tahu juga lah. Yang pentingnya kita sabar saja. Sabar ya. Sabar. Cuman sabar bosen, Mister. Kalau aku sih gak bosen online kelas. Ya iyalah. Pas kelas online, kan kamu suka main game dan nonton TikTok kan? Ups. Ih, kok kamu buka rahasia aku sih? Sorry, aku keceplosan. Maaf ya. Ih, Jenny, aku jadi kesal nih. Anak-anak, tenang ya. Ya, jangan jadi berantem nih teleponannya. Ya, kita memang harus sabar ya, Jenny. Ya, sabar. Biar aman, biar gak kena corona. Nah, kalau maksa ke sekolah, nanti kita bisa tertular, bahaya. Nah, pasti Tuhan menolong kok. Tuhan kan kasih kepintaran ke saintis, dokter, juga itu ke pemerintah. Nah, orang-orang kan udah mulai divaksin. Nanti kalau udah aman, baru kita ke sekolah. Sekarang ya, sabar ya. Jadi, aku harus sabar aja, Mister. Iya. Sambil terus berdoa ya. Nah terus buat Lisa ini, bagus kamu senang online class. Ya tapi gak main game juga kali ya. Itu namanya kamu gak jujur sama guru-guru kamu. Ya kalau kelas Zoom ya fokus ya Lisa ya. Ya Mister, ketahuan. Aku jadi malu deh.
Janji deh, gak akan ulangi lagi. Waduh. Ada apa, Mister? Mister gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Cuman ini aja nih, aduh, kena kotoran kerbau ini. Aduh, bau ini. Sabar ya, Mister. Sabar. Hey, Jenny. Mister jatuh kok malah diketawain sih? Ya udah anak-anak, udah dulu ya. Saya pulang dulu ini. Pasti Tuhan punya rencana buat Lisa, buat Jenny, buat kita semua, bahkan buat dunia ini. Tuhan punya rencana. Yang penting sekarang sabar ya, sabar. Bye, Mister. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di kelas online hari ini, hari Senin. Oke? Bersyukur karena kita dan keluarga kita semua dilindungi oleh Tuhan. Nah, sebelumnya ya, mari kita mulai kelas hari ini dengan semangat, oke? Semangat. Waduh, laptopnya kok blank gini sih? Gelap gini. Me, gimana ini laptopnya blank? Ya, sebentar. Ini Mami lagi masak. Cepat, Me. Aduh, gimana ya? Mami kan gak ngerti laptop. Mami cuma ngerti jualan baju sama masak. Terus ini gimana dong, Mi? Ih. Papi di mana? Papi kan lagi di toko, packing barang, mau dijual online. Ih. Apa aku harus sabar lagi seperti yang dibilang Mr. J? Sabar ya, sabar. Tapi mau apa tuh, Mi? Oh iya, masakan Mami. Ya, gosong lagi deh. Ini gara-gara kamu, Jenny. Kok gara-gara aku sih? Ih, Mami kok malah salahin aku? Itu mah gara-gara kelas online. Sabar ya, sabar.